Hi everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Asil CL. Nah, di video kali ini aku mau review sekaligus tutorial cara menghilangkan bulu yang ada di badan kita. Jadi aku gunain Cool Sugar Wax ini. Sebenarnya ada banyak banget merek lainnya, tapi aku dari dulu udah gunain si merek Cool Sugar Wax ini. Dan di sini aku mau tunjukin kalian apa-apa aja bahan yang kita perluin. Jadi yang pertama itu ada bedak bayi atau bedak tabur, bedak apa aja, merek apa aja bisa kalian gunain. Dan di sini juga ada tisu basahnya, ada spatula. Sebenarnya sih bisa pakai spatula kayu atau yang kayak bekas es krim bisa kalian pakai, cuman aku nggak ada jadi aku pakai ini aja. Dan sini juga ada tisu, dan ini yang paling penting, kertas untuk waxingnya. Jadi guys, keunggulan dari Cool Sugar Wax ini nggak perlu kalian panasin lagi, karena biasanya kalau untuk waxing seperti ini harus dipanasin lagi seperti di oven ataupun direbus di air panas. Tapi kalau ini udah bisa langsung dipakai karena dalamnya juga nggak terlalu padat tuh, seperti ini. Kasih lihat ke kalian. Nah, jadi udah bisa langsung digunain aja. Dulu aku juga pernah beli yang direbus dulu atau di oven dulu, itu ribet banget, bukanya juga susah, tapi kalau ini emang benar-benar gampang banget. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita cobain ya. Oke guys, langsung aja aku cobain ke bulu ketinya pacar aku. Nah, ini kebetulan bulu ketinya udah panjang banget, jadi aku bersihin dulu pakai tisu basah, lalu aku keringin pakai tisu. Selanjutnya, ini karena bulunya terlalu panjang, jadi aku potong sedikit sampai sekitar 1 cm biar nanti sewaktu di waxing bulunya itu nggak patah-patah atau putus ya. Next, di sini aku gunain bedak tabur. Jadi fungsinya bedak tabur ini untuk memastikan kulit yang mau di waxing itu benar-benar kering ya. Nah, untuk pengaplikasiannya, kalian wajib banget mengaplikasikan secara searah ataupun mengikuti arah bulu yang ada di keti kalian. Nah, untuk yang sebelahnya lagi, kalian tinggal ikutin aja langkah-langkah yang sebelumnya ya. Guys, sebenarnya sih ini ketebelan, cuman karena dianya udah merengek kesakitan, bulunya ketarik, jadi nggak bisa ditipisin lagi. Ya udah, buat setebel ini aja, nggak apa-apa. Sekian dulu review dan tutorial dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa subscribe, like, comment, and see you on the next video. Bye bye.